Pegah li Nabi, ad-dunya darul mihan. Dunia nyo darul mihan, negeri penuh cobaan. Dan yo diuji berupa bermacam tantangan. Ibarat ji dunia nyo lagi arus iraya. Menyoreng hana gedoh berselamat roge tenggelam digulung di iraya. Maka langkah pertama selamatkan diri, belajar berenang. Jadi Allah nutus rasul untuk nempurno gedanyo pakiban bek tenggelam oleh arus dunia. Tenggelam menghadapi tantangan dunia. Maka kembali kepada konsep iman, konsep agama. Setiap buat sebaik apapun nak tantangan. Belah tanya. Tanya manusia biasa. Ayah ataupun lain-lain. Tanya manusia biasa. Nabi Muhammad makhluk yang paling sempurna. Ilmu yang diterima kan lewat merno, tapi lewat nubuah kenabian. Hana so kena tanding. Tetapi dalam memperjuangkan agama harus menghadapi tantangan. Lagi berhala binas. Rasulullah tidak pernah putus asa. Cuma isteri yang penting, rumah yang penting. Olehnya ngon yang paling dekat Abu Bakar. Yang lain ditantang menuh. Karena Nabi berprinsip ganyan laksanakan tugas. Innama antal balak. Kamu tugas sampaikan hamoman Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak sanggup memberi petunjuk ke orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Allah nak petunjuk sesuai dengan kehendak. Maka tanyo hana gagal di saat sudah menyampaikan. Kita sukses. Oh hana terputunjuk urang yang keurusan neongnya. Tanya yang dah pembuatnya je ke amal kebaikan tu. Kita sudah sukses melaksanakan tugas. Itu sudah sukses. Masalah je urusan Allah. Atau urusan Allah. Hana pegali Allah. Ini adalah je kegagal. Tanya-tanya hana gagal. Maka nenek pelemah bah tanya. Seorang rasul saja. Muhammad. Afdalul khalqi, makhluk yang paling sempurna dalam berdakwahnya penuh dengan tantangan dan kepahitan. Tetapi niat baik tidak pernah padam. Allah duduk pegah dalam Al-Quran, saya dakhulu nafi dinillahi afwaja. Uke singa orang tameng dalam agama Allah musuku-suku rame-rame. Tapi kan masa Nabi sayat hulu sayan kata-kata di akan. Pakenhan masa Nabi. Karena sebuah petunjuk, sebuah kesuksesan butuh proses. Yang penting Nabi kala gepegat fondasi, kemudian gelanjut li para khulafa'ur rasyidin. Kemudian terjadilah masuk Islam mewarnai dunia. Tetapi buta depa. Ada yang Islamnya mewarnai dunia hasil perjuangan Nabi bagi fondasi. Yang hek bagi bangunan fondasinya yang hek. Menyo bangunan manyang kuhuru jilo
payah buluk dah guru. Nyan abih pengubinah nadulah. Ya kan? Nala abih anggaran upondasi kup jaya abih. Makin berat luk fondasi, makin jaya abih. Tetapi budak depa, tanpa fondasi tidak akan ada bangunan menjulang tinggi. Mendung-mendung berangkat dari fondasi. Ba'u, ba' mamplam, patroi, ba' bijeh. Nya yang raya, nya bijeh. Menyuhana bijeh, anak ba'. Maka modal pertama bijeh. Nyuhana bijeh, ba' tanca benghana pulomboh. Ya kan? Maka tanya ronyo nyo generasi bijeh. Bijeh. Man tak un padi ne yang juga bijeh. Wadah tak berbuat teruk tapi-tapi puan tak pakat hadir punya juga bijeh. Yang hancur ke bijeh ke pada desa. Beok angin apa-apa di luar kita. Hanya apa-apa si nyong bermaklah ke pada desa. Maka nyong pegut kegiatan terus menerus nyong krui. Krui lah ya. Tekrui. Mudah-mudahan yang hadir malam nyonyo bijeh mendung-mendung. Bijeh yang menyogot han bagah mati je. Tapi menyo bijeh anak unggul bio kena urut tarik lantung layai. Jadi bijeh yang gak tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Jadi tak mati di hujan, tidak korban dengan panas. Daya tahan. Bijeh yang gerd baru jut kebak yang gerd apabila tak pupuk dan tak siram. Maka ilmu ilmenyo adalah pupuk. Di saat tabi ilmu nyan kata pasal pupuk, bibit yang nak pupuk pasti pada saatnya akan berbeda dengan yang hana kena pupuk. Tapi waktu tabuh pupuk hande haju. Padahal pada pupuk padi tabuh pupuk dengan kuning langsung meham hijau yang hana lagi. Nyo sama-sama kuning. Tabuh kubungnya tabuh pupuk. Tabuh je hana tabuh pupuk. Nyan leh tabuh pupuk dia tak ehi sabar. Ya kan? Tetapi dalam perjalanan waktu pasti yang nak pupuk berbeda. Kadang-kadang roh dah nak merasa berbeda. Urung malim kadang hana rasa roh malim. Urung kamu bah hana rasa roh kamu bah. Baru tatu oh roh tu bro, taminah macam payang gak leh. Baru dia bro roh tu. Orang Aceh baru gerasa roh ke bo'o jak Malaysia leh. Ya, ada kebeta roh ke bo'o ya. Tengok jauh Malaysia. Pulang kena kerja kontrak tu, kerja kebun. Berakan bedah pun lepas. Nyokan payah budak kalau tu bo. Mai ku bahai motor. Wo posib dah malam. Tiuro menan duduk sadar. Munyo lagi nyo cara kerja, ada tahu orang kampung pi kaya. Ma pakai te kaya ai kampung. Kamu sempat sampai-sampai bo. Hati tak ngan ni enjoy kita bagi dia kopi. Itu nyo kan bo, tetap jauh ulang. Nyo kan? Tapi ci mandum-mandum soh kedai kopi mandum lamblang. Tak dua kedai kopi tiro dia. Ci pergi jauh belang, ci pergi jauh belang. Maka ikut-ikutan. Maka TKD nyonyo tapi nah. Ulat lambang ki hana merasa ke bangki. Tapi nah hulua baru de rupa ji nah lebih tempat yang lebih steril lo. Baru de. Maka tak isolasi diri. Maka TKD nyo membuat dia diisolasi supaya sadar bahawa di mana salah dan nyo yang kau likut. Nyo ke yang berleh.
apa salah telefon dia? Manusia pun terpuruk karena hana orientasi udip, hana cita-cita. Hana cita-cita hanya pun. Bau dia tetel kau dia. Duduk semana pejuh bu. Oh dipnya mana pejuh bu. Duduk besok baje. Oh dipnya sok baje. Duduk tak teka raya kau mengkawin. Mana? Oh dipnya mengkawin mana? Olehnya payah minta rezeki. Cari makan. Oh dipnya rupaji. Cari makan, lanjutkan keturunan. Lain baknya, pagi bak, home. Duduk teruk dengan Nabi kita. Antum khuliktum lil abad. Ya, kebegah di tanda umat. Kamu yang namanya manusia, diciptakan untuk selama-lamanya. Tak ada hujung, tak ada akhir. Ke depan penuh tantangan. Tantangan paling besar pun dalam kuburan. Natadu kepada saat-saat mulai berada di kuburan. Coba renungi. Natadu pu kejadian urang lang kuburnya. Hanatadu. Allah yang tepu. Allah ni pegah buat Nabi. Nabi ni berdepur buat tanya pakiban peristiwa di kuburan. Yang lehidih pun nilai mandum lake wo udaya. Farji'na na'mal salihan. Ya Allah, ne kembalikan kamu lom udaya. Kena yak beramal saleh. Puh jawab li yang memberi jawaban. Min aina jita. Kamu sekarang minta kembali ke dunia untuk beramal saleh. Kamu nyesal salah udip engkali. Uranyo lakewo. Karena menyesal untuk udip begot. Pu kelirunya min aina jita. Kamu sebenarnya datang dari mana? Hai lo merekan hidupnya, maka pun kalau kewa lo, kan ku nak beramal saleh. Mana nak tahu pegah je pun. Kali aku pegah Nabi, yang ke anak kutupu menau. Hai kibah dah kutupu. Menyong ke kutupu menau rupan nena. Anak ku berhewek itu menji. Menyesal. Maka tak pegat dikadi beritanya bertersampaikan katanya. Jangan di depan menyesal. Udip cuma sekali. Yang berlalu tidak akan pernah kembali. Terus ke depan, ke depan, ke depan. Maka coba buat hidup ini bukan untuk disesali dan ditangisi ke depan. Maka Rasulullah nepegah li Allah dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nyokato bagata rasul utusan Allah. Dari kalangan kata, tapi kejidaikan sebagai utusan Allah. Sangat berat baginya. Pupu yang beban tanyo. Tanyo bermasalah. Udipnya dalam malapetaka. Hana bahagia di dunia. Hana bahagia di akhirat. Nyo sangat khawatir ke Nabi. Kup ya. Kegagalan manusia nyo kup susah. Pagi harisun alaikum, sangat berambisi untukmu, berambisi ingin bahagia,
ingin selamat, ingin jadi penghuni syurga. Nyan Nabi. Sehingga Risa sampai enaknya cintai. Kata terakhir di saat Nabi wafat, umatku. Cukup ya bagi umat lu hana sobat selamat. Padahal gede kubah dunia untuk selama-lamanya, tetapi khawatir ke nasibnya. Makan wasil Nabi. You ikut para ulama, you ikut para khulafaur rasyidin, you ikut para sahabat. Tanyonyo lahir dumuronyo kerja narod. Tanyo kita tentukan kapan kita lahir. Siapa ibu kita yang menentukan seluruh cik tanyo Allah. Yang menentukan kapan lahir tanyo Allah. Yang menentukan kapan berakhir kehidupan juga Allah. Tanyo hanya menerima takdir. Uronyo ilang terjalani tanyo kehidupan. Budak tepu kan budro de tepu de. Tak pegahnyo ilang perlu pajuh makanan be mati ku. Jet ie be mati ku. Buka. Munyo jantung hana bergerak. Usus hana berproses di proses makanannya. Ejek ke makanan? Asal kita pajuh lah tu, tu biar diuyuk. So yang proses dan dia ke darah, dia ke sel, dia kalori, dia ke sel. Jantung selalu bergerak. Perut selalu bekerja, tengah-tengah dia bekerja. Nyota pudik ke rawat. Pegat bujit ke eknya nyobot rawat. Ya. Sakit eknya nyota setel ke rawat. Nyota setel lagi ek. Kalau aku nak setel, sakit ek berpah bengar. Ya, mana? Ya, nak patah setel. Hasil kerjaan yang tanpa ketanya sadari dia bekerja. So, dia tanya. Allah. Jantung tanya tengah-tengah tu. Sabi udib. So, udib. Nah, orang lah dong. Hai, pakai mati ke dua pudik jantung. Dua kepudik jantung roh lagi ketegan off kah meninggal ke salah tiga ya betul Abdu berjalan terus menerus jantung bergerak terus menerus kapan berhenti saat titik ajal jantung berhenti berdetak semua sel semua unsur-unsur dalam tubuhnya berhenti semuanya. Kemana? Pulang ke akhirat. Watenya nyawang diucap, selamat tinggal tubuh. Kita akan bertemu kembali di saat bangkit di hari kiamat. Watenya berpisah dengan tubuh. Nyokeh yang kau gerasakan, lirakan dan nyawa yang kau bawa Allah. Watenya yang berharga hanya amal kebaikan yang diperintah oleh Allah. Tidak ada arti pakaian, tidak ada arti rumah, tidak ada arti harta, semuanya berakhir. Maka Nabi kepeten tanyo, membuat hidup ini menjadi modal bahagia untuk selama-lamanya. Nyokeh yang kepernoli Nabi ke tanyo, nyokeh yang gajak tanyo, nyokeh bilme. Hana beruntung nih. Kok pikiran cuma berpikir hanya untuk hidup yang sebentar. Pakan susah hanapu paju, mek susah dia. Enjoy manja. Hanapu paju hanapu punyo golong mati tetap mati. Hanapat du hanapu pu. Tapi tak punya ilmu yang diwajibkan, tidak beramal, itu neraka menunggu di depan. Maka sadar daya orientasi tanyo syurga. Syurga tanyohan sanggup di neraka.
Maka Nabi nepingat, lo alim tu ma alim tu la bakaitum kathiran wala dahaktum kalila. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, sungguh kamu selalu menangis. Wala dahaktum kalila, sedikit tersenyum. Akan tak itu bukit hanya memohon perlindungan dari Allah. Ya Allah, selamat lo, bantu lo. Tapi danyo hana ada depa lagi Nabi depa. Makanya yang penting menyonyan jelas orientasi, tidak peduli dengan pembunuhan karakter. Hai pakah hana kada mau surga. Hana ku berat je mun. Pakan mana ka berat? Ada ku nak abai ibu fab ego. Ya ibu fab itu je. Kadang-kadang nanya kan jadi aku abai. Mana ilmu ini? Kadang-kadang kau pun fab. Ya, kadang-kadang teruk dia berkata, Nian mana ayah ke politik. Ya. Hai, berat-berat pergi ke politik. Tak pedidik orang yang pergi berkata, ibu yang dengan politik. Mairan, gara-garanya ambil sembayang leh. Gara-garanya ambil tak berat leh. Nyolong pegah bawa roh. Silakan berpolitik, tapi jangan masuk neraka dengan politik. Munyodrone kada oh kana ilmu pakai bantainyo tapi timang agama berle agama ada. Silakan masuk ke mana-mana asal anda hadir ke sana untuk memperbaiki, bukan hadir untuk menghancurkan diri. Maka malamnya lu pegah bawa roh, silakan masuk ke mana saja tapi anda hadir bukan untuk menghancurkan diri tapi untuk sebuah perbaikan. Tidak ada kesebelasan. Ladum ya kau ke itu sok ke gubernur nanti kau you pilih roh. Baik pilih. Apa yang takut? Oh iya aku takut talun tu yang gara-gara rame gerom ladu sok tamang jula menang kena. Kada ditampi jarugo pakon. Yang iya nu potra ile. Ndak ada kesempatan siapa saja boleh. Yang penting ad-dunya masratun lil akhirah. Maka katanya pasang mata kuda. Danyo bujuk ke kuda pacu. Ndak peduli. Halangan hana pengaruh dia dengan godaan hana pengaruh. Jadi target di depan terus ya kami goplung di depan. Ikali tetap pelung muka. Baik gaduh tak fikir ke pemain bintang. Ya pemain bintang pemain bola Messi, Ronaldo. Eji hanya ya tetap orang cek kata Eji. Bola ya tetap yang penting belum langgur. Oh cek kata rubah bedah lau. Ya pelung lau. Hanya ya tetap orang je. Oh kata kata lom kata dia asuh orang je. Itu bukan pemain bintang lah. Dia nak peduli. Kuih-kuih ni teja ke teja. Lalu budak nak main lho. Menyobrak sakit buhu bak kebal. Buhu bak kebal. Budak lho. Jadi nyen sifat kuda pacu. Nakan kuda pacu. Iji terpengaruh. Jadi untuk jemun cerita pacu kuda itu lagi ngon. Engkah? Pacu kuda itu lagi ngon. Jadi geuh budak nya talu tadi. Oi tadi talu tengah ilik naik bicara. Ya gimana cara aku menang? Duduk ke tepu nak kelemahan ku dah pecu. Nak kelemahan guda-guda itu nya. Nak kelemahan ini. Kelemahan geuh guda yang talu dengan gudaina. Ya. Asai membayang-bayang gudaina nya langsung eh kenepo je ni. Ya eh lewati dia berkala kenepo je. Jadi gudaina tetap ikut tepi-tepi. Dudai gaknya duduk ai pergi talu tepi-tepi. Ngu pakai dia gudaina. Geu bena guda agam tinggal ikut mendung. Karena perjuangan je eh kenepo tak. Mekalu ngai lewai ha. Ini ikut.
kenepot curu 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 yang kenepot ya lingkuh yang hek nak guda yang butuh-butuh guda pacu hanya permu kenepot ya 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 kenepot duduk tapi ke jiplu ngejunya kehinan talung guda pacu talung naya agam yang guda pacu iya nam pengaruh kenepot artinya godaannya ada pengaruh ya ada yang pengaruh dengan godaan kita pasang mata kena betul-betul kuda pacu maka untuk naurung yang ikut adanya hana pupu kananya kan kuda pacu hana pupu dapur pacu maka kebegah si doktor yang ahli yang carang iganya hana gak semikir ke urung sakit yang dimpuli aku bahayu aku yang pulih-pulih minta yang pulih-pulih buat yang hana pulih orang kampung tu pujuh mangan-mangan tu luar tu dapat seolah dua tu yang menanti gaji tanya yang tukang training bek je bek bermasalah dengan urung hana ikut yang depno pulau depno mesti hana minta mahalik tak boleh depno mesti bek minta mahalik ada jahitak pihak tak uruh tu ya kan. Jadi bibik-bibik kuda pacu. Kuda pacu ni tak perlu. Oh, kaipoh karakter kapoh aju. Kita jicut getih mujungka-jungka ke ulangit bedah lom sampo habis berangkat lom. Ya, tak perlu berdiri. Itu manusia-manusia sukses. Maka jamun masa narijal hola rasul. Sahabat-sahabat Nabi. Jadi nanti roh sahabat waktu yang memperang dengan Nabi dalam peperangan dengan Nabi jadi ikutnya jak saja mengkeraan kelidai ikutnya nak kelidai ikut kelidai roh hak ejak kelidai kan geparuh oleh hak ejak ipiuh oleh geparuh oleh dalam ejak oleh baju-baju tinggal baju-baju ikut duduk kelidai-kelidai ubu ikutnya hobi eh kelidai kai eh kelidai tinggal gili ke man watai eh kelidai gaknya tinggal gili ke rombongan Nabi kaji hana moho dia ada dalam tanah pasir suum lo hanjit dang trip tutung depa watai ji eh kelidai gaknya amung na ada kelidai gaknya ampi ada kelidai tu kata gelang kai jali kelidai kibar ke cok kesimpulan minyak dia kibar ke cok kesimpulan alhamdulillah dek ya kapah iro kuna alasan hana payah aja ya halaga gelide ji man wate tepegah ke mengerti go kibar dan dia dapat alasan hana payah memperang hana payah korban nyanyo ditanyo ke mana iganya ke mana gecok ambung ya logistik gepedu ada ruang ke gaknya sahabat paling ubat lah kawan hi dikan hi orang tega ge chef chef ju lano ga tu ge puplo ge tetap rombongan Nabi lu kala le ka bi tau me me di dalam ke uno lu pajile sain sain be mo saya ada betal lu Wajib saya bersama kita tali kerja tanya pekan dengan tepat saja. Kita belum kerja kau yo. Kelidai kai eh dia. Ha. Nyen ke menang urang masa sahabat ngeje menang Islam. Menang agama. Cuma menyuruh dayo. Cerita tak dayo. Ya mu perang ya. Kecukupan alasan. Ia kelihatan langsung tak awal juga dengan tak pegang halatan. Pegang halatan. Benar-benar Nabi. Kelihatan. Ia biar tak nak jangan dapat. Anu rasul itu tutung di luar mereka saja. Haa si. Kau pula awal juga. Man kan butuh alasan. Ya kan? Rasional. Dan kerjanya rasional. Tetapi mereka tidak begitu. Maka hebat Islam. Makanya sebenarnya yang perlu ini. Pakan keji orang yang menang. Karena gerawat oleh Nabi. Gebi ilmu, gedokrin, gebi ilmu, gedokrin. Sehingga menjadi manusia pejuang di dunia.
udik di dunia nyoh hana enjoy. Maka anak Sayyidina Ali puru pegah. Ketimbang mati di tempat tidur dalam kehinaan, lebih baik mati di arena perjuangan di dalam kemuliaan. Pilih yang mana? Nyuk perjuangan paling berat. Jadi nyuk yang tak berbuat. Jom kembali. Karena mati cuma dung-dung. Ya? Ya kan? Jadi kita nyuk visi jauh. Hidup jangan sia-sia. Tantangan pasti ada. Tetapi tantangan-tantangan itu pasti akan berlalu. Inna sahab satang kasih. Ya, badai pasti berlalu. Ya kaju terus menerus. Tidak apa-apa. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Yang jelas kehadiran tanyuronyo bukan untuk merugikan siapa-siapa, tetapi untuk kebaikan semuanya. Buktikan bahwa tanyonyo kan untuk purugogo, tetapi untuk kebaikan. Jadi haba-haba orangnya temakut gubernur, temakut gemedi, yang temakut kebayang-bayang. Temanatih ke nantinya. Hana tayang. Hai tayang murno ilme murno temayang bukat dekade. Kepuya piya-piya. Kita bukan aja deh. Yang jelas orangnya tak kalah dek tanyonyo kagak ada orientasi udik. Orang gak ada orientasi udik. Hana jelas le tujuan, hana jelas le target. Yang persih orang lagi mai gentut. Orang ibahu gentut. Hana gerak saro dengan ibahu lampai. Maka orang ada kai mai le gentut. Yang payah bahu ngare. Jadi TKD nyonyo are dua. Are dua bahu kai bahu le gentut. Hai wah ada dua. Biar ibahu yang gede. Jadi dia sebagai areng. Dia baik yang dia mesti kepala kecil kaya. Dia dah berduk dekat dia kaya bertenor. Dia kaya kaya. Dia dah kaya pegang baik kaiko. Baik kaiko. Kan nak naik bertenor. Malah you bantu. Dia ikut-ikut dengan dia bantu pak kecil. Dia kibang cara gampung cok lumpang begat. Dia lah kota dekat dia. Bagi bantu gampung. Gampung roh begat. Oleh yang lelaki bantu buat ngengelok. Sehingga tanyonyo berjelas orientasi. Dalam bahasa yang lain, menyogetanya udip tanpa punya cita-cita dan perencanaan sendiri, maka kita akan direncanakan oleh musuh sesuai dengan keinginan musuh. Bangsa yang maju adalah bangsa punya cita-cita dan punya rencana masa depan. Yang paling maju adalah yang paling jauh masa depan. Dunia untuk menuju syurga. Perjalanan hidup ini yang paling indah. Di saat mampu terjalani perjalanan ke syurga. Bukan perjalanan sia-si. Cocok. Yang kena adalah ajak juga yang lain. Kenapa bubek di kemakut-kemakut. Mesti tinggal buka ayah. Don ben jalan-jalan ron ada pu. Jadi dia saya ron dem yang muda. Hana pupu. Karena orangnya gak nanggronya dengan berubah paradigma politik. Bukan siapa jadi gubernur, bukan siapa jadi bupati. Munyo lagi nyo releh paradigma politik, releh etika dan sosial. Ada Obama dari pimpin nanggro Indonesia, releh jiji. Je tak pecarang roh dengan orang cara dengan orang bangai hana pun tak pecarang roh dengan ada cara. Maka menyopun lebu maju pecarang ilai orang pegat ilai orang yang baru tak pimpin baru tak budep jamaah gat jamaah sembahyang yang benaimum benamakmum kepuhaya taimum hana makmum yang hana budep jamaah. Ini ku imum ke semayang mayat. Ika iji semayang lu. Ku imum ke teku biji kaya. Naga lu ku iji lu. Karena hanya ke makmum. Maka yang makmum payah penuh. Maitu ku imum.
imum payah merna ti bejek imum pulang manusia yang sempurna tak begak ke imum pijet tak begak ke makmum pijet bereh je yang baik mana ke imum hanja ke makmum pi hanja ayah ke kenurung Aceh tak yu jauh ke itu rendut tak jauh dia jauh dia ke itu pakati kena lebu kacau dia tu tanya inilah tujuan inilah yang perlu kita kembali kepada akhlak dan etika agama. Jadi nyoy yang intinya mohon kan tikade ini bukan kesebelasan bagi siapa-siapa. Kalau ini baik, ayo bergabung. Kalau ada yang salah, mari sama-sama dapat budoy. Kaji depan dah kamu salah, jat dapat budoy. Kamu perlu yang budoy, kadang-kadang mudah salah. Begitu kira-kira. Terima kasih.